Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki tema 5 tentang cuaca. Subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Materinya adalah tentang gerakan, tolakan, dan ayunan. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah kalian berdoa, anak-anak harus tahu tujuan pembelajarannya seperti apa. Supaya anak-anak mudah dalam belajar, anak-anak harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan kombinasi gerak tolakan dan perpindahan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerak tolakan dan berpindah dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kombinasi gerakan putaran dan ayunan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerakan putaran dan ayunan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Nah anak-anak, itu tadi adalah tujuan pembelajarannya. Tentunya anak-anak akan lebih paham setelah anak-anak menyaksikan bersama materi pembelajaran pada pagi hari ini. Materi yang pertama PJOK-nya adalah gerakan tolakan atau lompat. Nah anak-anak, apakah kalian tahu apa bedanya melompat sama meloncat? Ada yang tahu anak-anak? Sekarang Pak Guru kasih tahu ya. Kalau melompat anak-anak itu dilakukan dengan satu kaki, yaitu apa? Seperti lompat jauh, lompat tinggi. Kalau meloncat, meloncat itu dilakukan dengan tumpuan dua kaki. Seperti apa? Loncat indah. Jadi apa perbedaan lompat sama meloncat? Yaitu perbedaannya pada tumpuan. Kalau melompat satu kaki dan kalau meloncat dua kaki. Sampai di sini paham anak-anak? Sekarang cara melakukan gerakan tolakan atau meloncat. Yang pertama, sikap berdiri bersiap atau melompat. Ayunkan tangan ke belakang, lalu loncat dan dorong ke depan, mendarat dan berdiri sempurna. Jadi, cara melakukan meloncat ini, mula-mula berdiri tegak, lalu tubuh sedikit jongkok, ayunkan tangan dari belakang ke arah depan. Setelah itu, kalian meloncat dan kedua tangan lurus ke depan sehingga loncatan kalian jauh ke depan. Sampai di sini paham tentang gerakan meloncat. Anak-anak, sekarang lihat gambar ya anak-anak. Sekarang teori yang kedua yaitu gerakan ayunan. Anak-anak, saat melakukan gerakan ini, anak-anak itu harus didampingi oleh kedua orang tua. Supaya apa? Supaya kalian selalu dalam pengawasan. Cara melakukan gerakan mengayun ini anak-anak, pertama, kalian boleh bergantung di pohon yang kuat ataupun stang pull up kalau kalian mempunyainya. Bergantung pada sebuah dahan kayu pohon yang kuat dan aman. Lalu
Ayunkan ke depan dan ke belakang sampai hitungan 8 kali. Setelah itu mendarat lagi dengan hati-hati dan selamat. Gerakan menggantung ini dominan menggunakan kekuatan kedua tangan ya anak-anak. Cengkram atau pohon yang kuat supaya anak tidak jatuh. Baik anak-anak, masih ingatkah kalian gerakan mengayun ini termasuk gerakan apa? Nah, gerakan mengayun ini adalah termasuk gerakan non-lokomotor. Kenapa disebut gerakan non-lokomotor? Karena gerakan ini tidak mengalami perpindahan. Sampai di sini paham anak-anak? Baik, biar lebih paham, sekarang kita memakai baju olahraga, kita praktek ya anak-anak, kita menuju lapangan. Lapangan dan menggunakan baju olahraga. Sebelum kita olahraga, kita pemanasan terlebih dahulu dari atas. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang bawah, dorong. Pelan-pelan, 1, 2, 4, 5, 6, 8. Dorong atas, tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kedua tangan. Kaki dibuka lebar. Dorong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang putar-putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutup. Oke. Kita akan melakukan melompat. Begini. Kedatang kaki sejajar. Tangan dari belakang. Gerakannya seperti itu. Nah, itu yang pertama kita akan melakukan lompat ke atas. Lakukan 4 kali. Satu. Lakukan 2 kali pengulangan. Sekarang yang terakhir gerakannya. Baik anak-anak, prakteknya kalian lakukan di rumah dan selalu dalam pengawasan dua orang. Sekarang kita kembali ke kelas ya anak-anak. Nah anak-anak, gimana badan kalian setelah kalian berolahraga? Segarkan, sehatkan. Anak-anak, tugasnya pada pagi hari ini yaitu kalian membuat gerakan meloncat seperti yang dicontohkan Pak Guru ya anak-anak. Untuk gerakan menggantungnya, karena tidak semua siswa mempunyai alat gantung dan itu sedikit berbahaya, jadi yang menggantung tidak usah dipraktikkan, tapi materinya dipahami. Tugasnya apa? Yaitu gerakan melompat dan meloncat seperti yang dicontohkan Pak Guru ya anak-anak. Sampai di sini paham? Baik anak-anak. Sekarang Pak Guru akhiri. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru berpesan. Yang pertama, jaga kesehatannya. Yang kedua, selalu berbakti dan patuhi kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah rajin beribadah, yaitu apa? Sholat 5 waktu. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga SD Tubunia. Sehat, kuat, ceria.